Kemudian Elisa Hasan mengantisipasi hewan kurban berpenyakit, Dinas Peternakan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah melakukan pemeriksaan ke sejumlah peternak sapi yang tersebar di wilayah Pantura. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penyakit cacing hati seperti yang pernah terjadi pada tahun lalu di Kabupaten Brebes. Petugas Dinas Peternakan Kabupaten Brebes mendatangi sejumlah kandang milik peternak sapi di Kelurahan Limbangan Wetan, Brebes. Dalam pemeriksaan ini, petugas juga melakukan tindakan tegas dengan melarang peternak menjual hewan ternaknya jika diketemukan penyakit seperti penyakit kulit. Petugas juga memeriksa kandang dan dinyatakan lolos kesehatan. Petugas memberikan surat keterangan sehat dan layak dikonsumsi. Wilayah Brebes merupakan daerah pesisir sehingga sangat rawan dengan penyebaran penyakit cacing hati pada hewan ternak jenis sapi. Okay.